Aku sama Kadinan. Aku bisa gigi ya, Pak. Mabos gak asik. Iga lihat kan dari kaca jelek banget badan aku. Ini siku-siku. Aku jadi ngelatih kan mereka latihan soalnya kayak tapi cet. Halo Kak Jipo, hai Kak. Kak siapa nih? Hello. Ada Iflies juga. Kak Agit. Tadi kan Adila tuh kayak bilang gitu di grup, katanya ini kalau misalnya mau promosiin juga nggak apa-apa, kata itu. Aku pengen sih promosiin, tapi kayak aku takut dibilang kayak ah dasar lu pansos gitu. Jadi menurut kalian aku promosiin kayak aku taruh di IG aku atau enggak? Ini aku pengen tapi ya gitu. Ya gak apa ini. Iya. Coba yuk naik. Aku mau lihat. Promosiin aja, oke. Okay. Nanti aku taruh. Mau naik. Wah, aku takut nanti jatuh langsung deh udah. Langsung pulang. Banjir badannya. Ini kayak banjirnya nanti kayak seru ya. Ayo kapan-kapan ya, seru. Tapi itu. Corum di sini. Salam dari Tasikmalaya. Hai Tasikmalaya people. Ini bagi mata palsu nih. Kecil emang bisa berenang katanya. Iya, aku les berenang. Tau gak semua kegiatan aku lesin. Iya, aku les piano, les berenang. Udah tapi dulu, sekarang enggak.
Udah lah, aku HP-nya murah. Oh gitu, enggak lah, sama lah. Kan sama. Sama iPhone-nya. Gak apa-apa. Dia sombong tapi ada gitu ya. Jadi kayak bagus gitu. Ferdi Firman Celes doang lulus kagak lulus. Masa so tau ya. Udah mau showroom. Mau showroom juga. Oh iya showroom. Aneh banget. Ternyata kamera di sebelah sana juga ada. Di sebelah sana juga ada baik. Iya. Aku kena prank. Kamera di sebelah sana, di sebelah sana. Di sebelah sini ada dua ya. Kameranya. Gua pikir lu lagi selfie. Sumpah, gua pikir lu lagi selfie. Kok jalan bertiga mulu kan sih di sini. Keren kan kita? Udahlah, kita udah paling keren. Thanks to JKT. Kita geng ya. Yeah. Kita bisa bersatu. Kita geng paling keren tahu. Sumpah ya pas lagi apa? Pas abis yang pertama kali showroom banget tuh yang masih ditentuin jadwalnya. Terus kan abis itu kayak udah gak lama kan showroom lagi. Aku log out sendiri saking lama enggak jelas. Makanya ya anjing. Sampai aku mau login aja pakai passwordnya enggak bisa. Enggak ada handphonenya sih. Tapi JN-nya juga. Oh ya handphonenya murah sih. Udah lah. Aku enggak mau. Akhirnya juga ye. Tapi gimana nih biar enggak bisa. If aja taruhnya di sebelah. Iya kan cara aku paling enak kan. Enggak juga sih. Tapi enggak ada ini, enggak ada sinyal. Tadi apa ada Kak Fadja? Dia kalau dia tuh suka bilang kayak ini. Disco. Masa aku disuruh disco? Kan juga terlibat disco. Emang ya guys, aku tuh lagi jarang showroom. Gak mau disco. Lagi sibuk terus. Ya pulang. Oh disco-nya dari Kak Chandra. Makasih ya Kak Chandra, tapi aku introvert jadi aku gak mau disco. Ini keren banget Kak Chandra di satu. Fernando J. Yang ketiga ada Kak Michael. Guys, terus negatif.
Terus kemarin pas aku kemarin pas aku lagi set, aku diginiin paling. Gara-gara aku jadi kayak ditahan sama orang ya. Buat apa? Mas kemarin. Oh itu. Lah, ya. Kita lebih protes nih. Kita protes kan? Rapid. Udah, iya, gue pikir rapid kan. Terus udah pakai hand sanitizer, tiba-tiba kok dia bawa? Fernando Jipo, apa sih Fernando Jipo? Ini Fernando Jipo, sumpah bener-bener ya. So iye, but so iye. Abisnya aku mau sama kasih ini mau pergi, mau makan. Apa if jadi tanggal 16? 16 apa 15? Fernando doang yang diwaro. Mau diwaro podium slur. Ada e-flies. Kak Chandra ganti kali apanya jadi penguin. Kafi Kril. Hello people podium. Korea kita ngomongin ya. Coba gayung love aja soalnya biar cocok gitu sama adegannya. Iya, apalagi lebih romantis. Apalagi mereka kan kayak love tuh tanda cinta gitu ya. Iya, itu love nya warna pink. Pink gitu, ya, tanda betul. Cinta Suho kepada Jukina. Jadi kita kasih dia gitu. Ini bisa nih kita endorse gitu ya. Iya. Jadi gitu lah ceritanya. Okay, bisa, asal muasal kenapa si Suho bisa megang gayung love tuh gara-gara kita ya. Iya, kita yang endorse gitu. Terus kita bilang juga kalau bisa update ya di IG atau Twitter gitu pakai gayungnya. Oke, gampang-gampang kata dia. Ya udah, jadinya gitu. Semoga ini ya sukses terus, bisa mencakup. Mungkin doain aja BA-BA lain bermunculan ya. Iya. Ini ya. Nanti ya next gayung Sailor Moon atau apa nanti gampang. Yang penting kita mau fokus sama gayung Love dulu ya. Terus kita juga kalau bisnis lain kita lagi mikirin si apa kira-kira. Bagi ini kayak mau Valentine ya. Iya, jadi cocok gitu gayung. Dan itu emang timingnya tuh pas banget nih sekarang. Itu coklat sebenarnya Valentine udah gak zaman. Iya, betul. Iya, zamannya tuh gayung Love. Ada yang menawarkan diri jadi BA nih, gimana ya kak? Maksudnya bukannya menolak atau nggak mau gitu, tapi kita lebih fokus ke pasar internasional dulu. Iya. Kita nggak ngambil orang Indo dulu ya. Nanti kalau ada mungkin bisa ya. Tadinya mau kita namain bukan Gayung Love, Gayung True Beauty ya. Iya, tapi kayak terlalu gitu. Ini nanti dramanya juga udah tamat. Iya, mungkin nanti nggak zaman gitu. Ya kalau itu kan kalau Gayung Love bisa selamanya gitu ya. Betul.
Ngapain nih nongkrong jongkok lagi tuh? Ini bisa ngabihin kumis. Bibir gitu, bibiu penguin. Udah lama nih. Kenapa sih? Silakan Yif, coba Yif, kamu ini aneh penguin bukan? Kalau yang rame-rame gitu nih. Iya nih, penguin. Ini penguin. Lucu banget. Aku panda masa. Nih kalau kalau dia kucing punya sayap. Ih, jelek banget kucing. Jelek kan bagus. Bagus tapi punya sayap. Ini kalau ada ya. Nifa, Fani, Wahyu, P, kasih bintang lu itu dari gue. Oh iya. Misalnya dia izin minta bintang buat Dion sih. Nah tadi tuh sempat kepikiran juga tau. Kayak mau bikin bisnis bintang aja gitu. Oh, main ya. Bintang di showroom. Otram, oh, potong rambut. Wah, wow. Itu seperti ini. Ada lagi. Kalau farming bintang nggak usah pansos lah. Kenapa itu? Enggak, aku bacain ya. Oh, bikin dulu ya, Mom. Yusuf, aku nanya, itu apa maksudnya? Nggak ngerti. Nggak ngerti sih maksudnya. Yuk, apa panda? Nah, ayo, ayo. Tapi lu coba kan? Ini juga tau sih. Panda. Biasa. Ya, luar biasa asik. Iya, apaan nih, Go? Gitu, Go. Oh iya. Warna yang rambut jadi hijau coba. Oh, nanti pink sih rencananya. Sarkas tuh, sarkas parah. Gak apa-apa emang. Hijau. Apa sih? Gak ngerti. Gak ngerti. Maksudnya apa? Mak, sore-sore disco nih. Iya, mak masih terang nih. Gak apa-apa. Kamu bisa cari gak? Iya. Terus kalau kita misalnya mulai, ini gimana? Ya udah, kita ditinggal, terus habis itu di prank lagi. Prank season 2. Enggak, tapi aku udah enggak. Masih tapi masih ada cahaya-cahaya. Kayaknya ini deh. Udah enggak stupid. Jadi kalau misalnya kalian bilang nge-lag, if nge-lag ya udah deh, keluar. If kan pawang hujan katanya. Kenapa emang? Justru kenapa di Jakarta hujan mulu gara-gara si If. Kenapa emang? Bukan pawang hujan. Kenapa sih? If yang bikin hujan. Itu maksudnya apa yang ngomong gitu? Enggak hujan nih, orang pada nanya hujan nih itu suara kolam renang ya guys. Iya. Bukan air hujan nih, terang banget nih. Anaknya trauma. Sampai panas. Oh, ibunya trauma. Enggak trauma. Cuman freak aja kalau misalnya prank-prank gitu. Oh. Oh, berarti aku freak if. Agak. Sorry ya. Sorry deh. Iya, enggak apa-apa. Deh, kita freak. Santai aja. Bang asik. Bang asik, sorry. Iya. Kita mah freak aja. Tenang aja Kak Dinan, udah jangan minta maaf gitu. Kok jadi kamu yang gak enak? Kocak nih. Oh, asik disco. Ada siapa aja? Betawi banget nanya, ada siapa aja Nan? Siapa? Ada Cindy, ada ya, baru sadar Alisa ketebelan. Nah, ini nih. Ini aku show dadakan Ini aku show orang dadakan karena lagi ini udah kuliah. Udah makan dulu, udah tapi lapar lagi. Kalian di pinggir kolam kayak bidadari. Oh, ini kita lagi mencuci baju di sungai.
Itu pakai safran, iya safran, safran bening. Tahu. Tahu di baju. Kasih dong tongsamnya. Biar lihat aku pakai tongsam. Eh tongsam apaan, Boy? Tongsam baju, baju Chinese. Yeay, ditutup. Jangan deket-deket dong, ntar kecubit pipinya. Ih, takut banget. Sumpah takut banget. Ping-ping apa nih, ban? Ban. Aku bertiga. Kita. Ya. Okay. Yes. Dadah. Dadah semuanya. Bye semuanya. Terima kasih 800. Bye. Iya. Ini enggak disebutin enggak apa-apa? Gimana? Kalau ada waktunya kita suruh ngebutin. Iya. Iya, sebutin sampai 10 deh. Nah, biasanya 13. Ayo. Yang pertama ada Kak Chandra, kedua Kak Fikril, ketiga ada Iflies, keempat ada Ari, Kak Arinovs, kelima ada Kak Hai Eka, keenam ada Kak Rain Aldia Fredo, terus ketujuh ada Kak Jipo, si Fernando, terus kedelapan ada Kak Rifki, ketujuh ada hantu laut. Terus ke-9 ada Ferdi Firmansyah. So iya bet Ferdi. Fajar. 10 enggak tahu sih benar apa enggak. 10 ada Karifki, 11 Kak Michael, 12 Kak L, 13 Chencom. 14 Rizka. 15 V DT. Bye semuanya. Bye people. Aku mau kegiatan. Bye.